Ada kriminalisasi. Kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi, IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Ya, bagian yang lain. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi. Jadi saya dasarkan argumen. Saya di dalam peristiwa itu, saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan guru. Yang kedua, peralatan konseptual itu bertukar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Itu aja.